Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Fa amal lawati fi dunya, maka adapun ya, yang di dunia ini akibat-akibat buruk yang didapati bagi orang yang enggak melakukan sholat ya, padahal enggak ada uzur ya. Nah, dia akan dapat siksaan. Falula, maka yang pertama, yunzaul barakatu min umrihi, dicabut keberkahan dari umurnya. Kalau orang yang kagak sholat, jadi keberkahan umurnya enggak ada. Panjang memang, tapi enggak berkah. Wasaniyatu, yang kedua, yuhma siyama sholihina min wajhi, dihapus tanda orang-orang soleh daripada mukanya. Jadi orang soleh itu di mukanya kelihatan, dilihatnya adem aja gitu. Ini ditarik sama Allah, enggak lagi ada di mukanya tanda orang soleh, enggak ada cahaya, diangkat sama Allah. Ini kan serem. Kalau kiai ustadz kan enak dilihatnya, padahal muka kulitnya warnanya enggak putih, tapi dilihatnya adem ya kan begitu. Ini enggak ada adem-ademnya, panas saja dilihatnya, panas saja, nggak enak dilihatnya. Wal khamisatu, wasalisatu, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaih, setiap amal yang dia lakukan Allah tidak balas dia atasnya. Jadi dia beramal, amalnya enggak di balas, amalnya enggak dibalas, amalnya enggak diberikan pahala. Ya, warabi'atu, yang keempat, la yarfa'u, ya, la yurfa'u la'u du'a'un ila sama'i, tidak diangkat baginya doa ke langit, doanya enggak diangkat ke langit. Doanya enggak diangkat ke langit, artinya enggak diijabah. Doanya banyak tapi enggak diijabah. Ini orang yang kagak sholat. Jadi kita kalau minta doa jangan sama dukun ya. Udah orang kagak sembahyang nih kita mintain doa ya. Minta sama orang yang dekat sama Allah, kiai sama ulama, minta. Wal khamisatu, yang kelima, laisa lahu hazzun fi du'ai sholihin, tidak ada baginya bagian pada doa orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh berdoa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, dia enggak dapat. Dia enggak dapat. Jadi kalau orang soleh berdoa itu dapat semua orang-orang muslimin dan muslimat, kecuali orang yang kagak sembahyang enggak dapat. Jadi jangan sampai kita enggak sembahyang.
Wa amma allati tusibu 'indal mauti. Ah, kalau tadi ya pada waktu di dunia. Nah, sekarang adapun musibah yang didapati ketika mati. Orang yang kagak sembahyang akan dia dapati musibah ketika mati. Ketika mau mati, sebelum mati. Mau mati, indal mauti. Mau mati ketika mati. Fal ula yang pertama, annahu yamutu zalilan. Mati dalam keadaan terhina. Jelek. Mukanya jelek. Wajahnya jelek. Keadaannya jelek. Kan orang ada ya, mukanya meninggal cakep, ada enggak? Padahal orang biasa. Pandang kita orang biasa, tapi mukanya cakep banget. Nah, itu boleh jadi dia punya amalan yang kita enggak tahu. Boleh jadi dia punya amalan, kita enggak tahu dia punya amalan hebat. Ini orang ada amal, orang masya Allah meninggalnya bagus sekali mukanya, enggak tahu apa amalannya. Bininya galak banget, sabar. Anaknya galak banget, sabar. Diomelin mulu sama anaknya, diomelin sama bininya, sabar. Ya Allah. Orang tua diomelin sama bini, apa sama anak? Suami diomelin sama anak, diomelin sama bini. Sabar, ini kan luar biasa. Meninggal dunia, mukanya cakep, senyum. Masya Allah. Ada orang yang begitu. Padahal udah dikata-katain. Dikata gini, dikata gitu. Tapi dia sabar. Profesor kok duitnya dikit, palanya botak emang di sini. Sama bininya dibilang begitu, tapi sabar. Saya saksikan itu. Itu ada orang kayak begitu meninggalnya. Masya Allah, luar biasa. Cakep sekali. Hakik. Ya? Ada teraniaya pun kali ya. Sabar. 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 Sabar ya. Jadi saya melihat Allahu a'lam bishawab, hakikatnya saya melihat sabarnya itu. Sabar. Enggak marah. Coba kalau yang marah. Ya, marah dia cerai udah. Enggak, sabar. Udah diapain tahu sama bininya, tapi sabar. Masya Allah. Meninggal dunia, masya Allah, cakep sekali. Iya. Iya. Yang gampang nanti. Tapi ada orang yang meninggal dunia jelek. Iya. Walaupun ustaz jelek, kiai jelek, kenapa? Utangnya banyak. Meninggal dalam keadaan utang banyak. Nabi aja enggak mau sembayangin, bagaimana kita? Itu berarti apa? Jeleknya banget. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan suka ngutang. Jangan ngutang. Meninggalnya mukanya jelek. Ya Allah, ya Rasulullah. Jangan suka nyakitin orang juga, jangan. Jangan ada kemaksiatan, apalagi maksiat sampai mengganggu orang. Ini sholat termasuk. Wasaniyatu yang kedua, yamutu ja'yan, mati dalam keadaan lapar. Susah banget, lapar. Lapar susah.
Wasali satu yang ketiga yang mutu atsyana, mati dalam keadaan haus. Mati haus. Jadi lapar rupanya nih. Udah makannya kurang, minumnya kurang. Berarti miskin dalam keadaan susah. Coba kita lihat bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, orang susah lihat ya. Lihat dia punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah. Tapi orang yang ada insyaallah, orang yang dekat sama Allah insyaallah. Orang yang dekat sama Allah insyaallah dijanjikan oleh Allah. Ya may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa. Enggak bakalan susah yang takwa. Jadi kalau kita takwa sama Allah, enggak bakal susah. Saya ingat kata guru saya, Ustaz Yusuf, kata beliau, pokoknya lu ngaji, kalau lu ngaji insya Allah gak bakal susah. Itu nasihat beliau sama saya. Lu ngaji udah, lu ngaji udah, pokoknya yang benar amalin ilmu, ngaji amalin ilmu, gak susah. Ah, keberkahan. Kenapa orang ngaji lalu dia punya ilmu, lalu dia amalin ilmu, termasuk mayyat taqillah ya ja'al lahum makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Nah, seperti ini ngaji termasuk. Datang terus, lalu amalkan ilmu, datang amalkan ilmu, datang amalkan ilmu. Saya enggak lupa kata-kata beliau begitu sama saya. Kemudian apalagi walau saqa bi'arad dunya marawya min atsyi. Jikalau dia itu minum lautan dunia, ya niscaya tidak memuaskan daripada ausnya. Saking ausnya, jikalau dia minum air ya lautnya lebarnya sedunia, dia minum semuanya, ya itu tidak memuaskan. Orang yang kagak sembahyang. Wa amallati tusibuhu fi qabrihi, dan adapun yang memusibahkan dia dalam kuburnya, fal ula, maka yang pertama adalah tadi mau mati, sekarang dikubur. Yudayyaku ala il qabru, disempitkan atasnya akan kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga berselisih oleh tulang rusuknya. Ya, berselisih itu begini, tulang rusuknya pada apa namanya itu, ringsek. Jadi nanti orang tuh digencet, ada yang namanya orang digencet di dalam kubur, ringsek. Makanya ada kita lihat orang tulangnya berkumpul, kumpul ringsek. Orang nggak sembahyang begitu entar. Wasaniyatu yang kedua, yuqadu alaihil qabru naran, dinyalakan atasnya kuburnya dengan api. Yataqallabu al jamri lailan, dia berbolak-balik di atas bara api di waktu malam, wa naran, dan siang. Siang malam dia ya dibakar di atas api bolak-balik. Nauzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Wasali satu yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi su'banus muhul syuja'ul aqra'u aina'u min narin, dikuasakan atasnya di dalam kuburnya ular namanya syuja'ul aqra',
dua matanya terbuat dari api neraka. Wa azbaruhu min hadidin, kulit kuku-kukunya terbuat dari besi. Kullu zufrin masiratu yaumin, setiap kuku itu panjangnya sejarak perjalanan satu hari. Masya Allah. Orang yang kagak sembahyang nanti ditemenin sama ular suja'ul akra. Ya, ularnya ya matanya terbuat dari api neraka, merah. Merah. Makanya Pak, kita kalau marah matanya merah enggak? Merah. Berarti apa tuh? Baik, cakep, cakep jelek. Jelek. Makanya kata Nabi, latagdob, latagdob, jangan kamu marah, jangan kamu marah, falakal jannah, untukmu surga. Jadi tahan marah, jangan marah. Kuku-kukunya ular dari besi, tiap-tiap kuku panjangnya tuh panjangnya ya perjalanan satu hari. Yukallimul maitu, maitnya bicara. Fayakul, makanya berkata, ana suja'ul akra. Yukallimul maita, ia bicara kepada mayit. Fayakul, maka dia berkata, ular itu, ana suja'ul akra, saya adalah suja'ul akra, nama ular. Suja'ul akra namanya nama ular. Wasautu mislu ra'dil qasif, suaranya seperti ya ya petir yang kuat bunyinya, kencang tarnya. Yaqul, dia berkata, amaroni Allah, Allah Ta'ala telah memerintahkan aku, an adribaka, untuk memukul engkau, ala tadi'i solati subhi ila tulu'i samsi, atas menyanyiakan solat subuh sampai terbit matahari. Ya, jadi kata ularnya begitu, aku diperintahkan oleh Allah untuk memukul engkau sebab engkau telah menyia-nyiakan salat subuh. Iya. Wa adribaka ala tadyi'i salati zuhri ilal asri, dan aku akan pukul engkau atas sebab menyia-nyiakan salat zuhur sampai asar. Wa adribaka, dan aku akan mukul engkau, ala tanyi'i sholatil asr ilal maghribi, atas menyanyiakan sholat asar sampai maghrib. Wa adribaka ala tanyi'i sholatil maghribi ilal isya'i, aku akan pukul engkau atas sebab menyanyiakan sholat maghrib sampai isya'. Wa adribaka ala tanyi'i sholatil isya'i ilal fajri, aku akan pukul engkau atas menyanyiakan sholat asar, menyanyiakan sholat isya sampai fajar. Falamma daraba darbatan yaghusu fil ardi, maka tatkala ya, atau falamma duriba boleh darbatan, boleh juga falamma fakullama ya, daraba darbatan juga boleh, maka tatkala memukul ia ya darbatan, akan satu pukulan, yaghusu, maka dia itu tenggelam. Oh, bahasa kita apa nih, ngelesek ya, masuk ke dalam, fil ardi, masuk ke dalam bumi. Sabaina 70 ziraan, 70 zira. Dipukul tuh orang yang kagak sembahyang ya, sama ular sampai masuk ke dalam 70 ke dalam bumi sejauh 70 zira. Fala yazalu fil ardi mu'azzaban ila yaumil qiyamati. Maka senantiasa itu orang di bumi disiksa sampai hari kiamat. Jadi udah masih dikubur ya, ketika dia masuk dalam kubur masih dikubur, belum hari kiamat orang itu sudah disiksa. Jadi orang yang enggak melakukan sholat dikubur disiksa sampai hari kiamat, dipukul masuk ke dalam bumi ya, terus disiksa dan disiksa ya. Jadi ini apa, buat kita menjadi nasihat, jangan sampai kita tinggalin sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sini dulu deh ya.